sekarang kami dari para jurnalis dari Semarang yang tergabung di grup Humas Kemenkumham Jateng. Di sini kami melakukan kunjungan ke Lapas Permisan. Salah satunya kami melihat produk-produk yang ada di Lapas Permisan ini. Kami sangat apresiasi dengan kegigihan dari para warga binaan permasyarakatan yang mau membuat berbagai macam karya dari baju, batik, hoodie, dan roti ini yang kualitasnya saya rasa ini nomor satu lah untuk secara kualitas dari rasa bahan, bahan baku. Yang harapan saya sih tidak hanya berhenti di sini, produk-produk buatan permisan Nusa Kambangan. Saya harap bisa keluar dari Nusa Kambangan ini dan bisa menghasilkan untuk mungkin para warga binaan agar dia bisa. Saya juga menjalani pembinaan juga bisa mengirimi di rumahnya. Mungkin saran saya seperti itu. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kalapas dan Bapak para kader kami kembali yang telah mengajak kami untuk ke Nusa Kambangan. Terima kasih dan selamat sore.